Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjas Orkes Indonesia kali ini akan membahas soal kompetensi teknis pedagogik untuk guru tahun 2021. Tujuan video ini adalah menambah pengetahuan bagi guru dalam persiapan UKM PPG, UKG, dan tes CPNS atau P3K tahun 2021. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, atau E. Gambar candi. Jawaban yang benar adalah poin D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Media pembelajaran adalah sebuah alat, bahan, dan peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pemikiran, minat, perhatian siswa, sehingga proses pembelajaran lebih terarah. Soal berikutnya, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, atau E. External feedback. Jawaban yang benar adalah poin A. Representative feedback. Representative feedback adalah sebuah feedback yang dimana akan dianggap mampu di dalam memberikan perwakilan komunikan secara keseluruhan, meskipun dari yang memberikan hanyalah untuk sebagian orang-orang itu saja. Soal berikutnya, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, atau E. External feedback. Jawaban yang benar adalah poin B. Kumulatif feedback. Kumulatif feedback yakni umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Soal berikutnya, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin D. Proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan menilai peserta didik terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Tugas proyek dapat berupa investigasi secara sistematis seperti perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data atas pokok bahasan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Soal berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin E. Penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan kegiatan yang menuntut siswa menunjukkan keterampilannya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Seperti pada pelajaran seni budaya, siswa diminta mempraktikkan menyanyikan lagu tertentu, atau dalam mata pelajaran olahraga, siswa diminta mempraktikkan suatu gerakan. Soal berikutnya, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin B. Produk. Penilaian produk merupakan kegiatan menilai suatu proses pembuatan dan kualitas hasil dari suatu produk tertentu. Penilaian produk dapat menstimulus peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya menghasilkan sebuah karya. Contoh,
Penilaian produk diantaranya membuat kerajinan, karya sastra, laporan eksperimen, menciptakan tarian, lukisan, aransemen musik, membuat naskah drama, dan lain-lain. Soal berikutnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin B. Penilaian produk. Penilaian produk adalah cara penilaian yang dilakukan dengan mengamati dan menilai keterampilan-keterampilan peserta didik dalam menghasilkan sebuah produk dan kualitas dari produk tersebut. Soal berikutnya, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin E. Praktik. Berbeda dengan soal sebelumnya bahwa siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis yang penilaiannya termasuk penilaian produk. Sedangkan kali ini soalnya adalah siswa menyajikan laporan hasil pengamatan. Maka seperti halnya presentasi, maka penilaiannya adalah penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan kegiatan yang menuntut siswa menunjukkan keterampilannya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Seperti siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dan lain sebagainya. Soal berikutnya, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar adalah poin D. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan menilai peserta didik terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Tugas proyek dapat berupa investigasi secara sistematis seperti perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data atas pokok bahasan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan penilaian proyek ini, pendidik dapat memantau perkembangan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas tertentu. Tugas yang telah diselesaikan berupa proyek tersebut nantinya akan dipresentasikan sesuai temuan-temuan di lapangan melalui laporan tertulis atau visual display. Soal berikutnya, dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Atau E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah poin C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Soal berikutnya, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. Atau E. Lomba menulis naskah drama. Jawaban yang benar adalah poin B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Soal berikutnya, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, atau E. Finding in. Jawaban yang benar adalah poin A. Keeping track. Pada umumnya, penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up, yaitu harus mampu mengecek keterampilan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran.
finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Soal berikutnya, penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, atau E. Finding in. Jawaban yang benar adalah poin B, checking up. Dalam soal sebelumnya kita sudah membahasnya. Checking up yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Soal berikutnya, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, atau E. Budaya. Jawaban yang benar adalah poin A, pedagogik. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar-mengajar dengan peserta didik. Soal berikutnya, dalam mengawali pelajarannya, Pak Guru Penjas menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran-kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah-langkah yang dilakukan Pak Guru Penjas itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan Discovery Learning, D. Authentic, atau E. Contextual Teaching and Learning. Jawaban yang benar adalah poin C. Penemuan Discovery Learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Soal berikutnya, dalam mengawali pelajarannya, Pak Ahmad merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang berdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, atau E. Contextual. Jawaban yang benar adalah poin B. Scientific. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas mengumpulkan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Soal berikutnya, manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B, baik, C, kurang, D, kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Atau E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawaban yang benar adalah poin E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Soal berikutnya, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Sahih. Jawaban yang benar adalah poin B, menyeluruh. Kita juga perlu tahu prinsip dalam penilaian. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif,
Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal berikutnya, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Atau E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawaban yang benar adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal yang terakhir, berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah kecuali C. Penentuan indikator atau tujuan. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kita lanjut ke ulasan berikutnya ya. Semangat belajar dan semoga lolos tes tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.